Iya, ke rumah. Oke, nanti ke rumah ya. Mama mau bicara. Iya. Mama ada yang mau Iya, diomongin. Sekarang, Mah. Iya, tunggu ya. Yaudah nih, siap langsung ke sana ya, Mah. Iya. Yaudah, Mah. Tunggu ya, Mah. Iya. Guys, barusan banget Keisha nelpon aku, cuman aku belum ngerekam kamera dan ini aku ngasih tahu intinya tadi Keisha ditelepon bilang dia disuruh ke rumah sama mamaku dan aku pura-pura nggak tahu aja. Dan sekarang kita tinggal nunggu Keisha datang. Hai guys, sambil nungguin Keisha, aku mau ngasih tahu nih buat kalian yang suka cari kesibukan lain, aku baru aja direkomendasiin sama teman aku sebuah aplikasi yang bisa bantu aku dapetin income tambahan, namanya Binomo. Nah, Binomo itu adalah sebuah aplikasi investasi yang caranya itu kita harus mempelajari dan menganalisa arah grafik. Dan di situ kita melihat arah grafiknya naik atau turun. Nah, daripada kalian bingung, kita langsung ke aplikasinya aja ya. Oke guys, kita udah di aplikasinya nih, aku pakai real account dan aku mau investasi 140.000. Aku juga pakai candlestick biar kita lebih mudah menganalisanya. Kita lihat dulu, hijau itu artinya naik dan merah itu artinya turun ya guys. Kita pasang turun. Sekarang kita tinggal menunggu guys. Nah, bener ya guys, analisaku ya guys. Nah guys, di Binomo itu bisa banget buat jadiin kesibukan baru aku buat nambah-nambah income tambahan. Kamu juga bisa mulai dengan modal mulai cuman Rp14.000 aja. Kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan juga. Dan buat kalian yang mau berinvestasi di Binomo juga, kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan inget, yang namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Khusus buat kalian, aku ada kode promo nih untuk mendapatkan deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa download Binomo atau klik link di description box di bawah ya guys. Oke, sekarang kita tunggu Keisha. Keisha barusan ngechat udah sampai depan gang. Deg-degan guys. Guys, Keisha barusan ngechat udah sampai depan gang. Ini kita tunggu dan kita kerjain Keisha guys. Deg-degan sih ini, soalnya ada mamaku juga guys. Tuh guys, Keisha sampai guys. Bilang aja. Gimana, Mama? Mama bilang kayak suruh kesini, ada yang mau diomongin. Gini ya, Kay. Keadaan kan lagi gini, lagi banyak virus dan lain-lain. Maksudnya, biar kamu di rumah dulu, juga iyo di rumah biar fokus kerjaan, gitu kan. Sekarang kan belajar segala macam di rumah online. Jadi maksudnya biar sama-sama tenang gitu loh. Jadi maksudnya aku jangan ketemu. Maksudnya yang ketemu Iyo dulu, maksud Mama nggak ketemu dulu lah, nggak ketemu dulu lah, maksudnya ngerti nggak? Mama mau bilang gimana ya? Berteman dulu bisa nggak? Maksudnya gimana sih, Mah? Ya berteman aja dulu, jangan gimana ya? Mama pengennya kamu berteman dulu aja gitu lah, oke? Mama bilang supaya Iyo juga fokus dulu kerjaan, terus ditambah situasi kayak gini. Biar sama-sama fokus gitu loh. Ionya tahu? Enggak tahu, cuma Mama aja yang bilang. Mau bilang harus gimana sama? Ya? Ya kamu bilang aja, kamu harus fokus. Kamu siap kan apa yang Mama omongin? Maksud Mama tenang gitu, yuk. Kamu juga bisa fokus ke belajarnya online. Io juga fokus ke kerjaannya gitu loh. Gimana sih maksudnya? Oh, enggak ngerti. Maksudnya itu gini loh, Kay. Kamu tuh di rumah aja dulu, jangan ketemu Iyo gitu loh. Selama ini Mama jangan, Iyo juga mau nanti Mama bilang pelan-pelan, gak ketemu kamu dulu, jangan fokus. Kamu juga kan masih muda. Karena Iyo tuh gimana ya, kalau udah gimana ya Mama? Anak Mama sendiri Mama tahu lah. Dede tuh kalau udah tenang, sukanya keburu-buru gitu loh. Iya deh, biar tenang dulu, kerjaan semua fokus. Nanti kalau emang jodoh yang ngalir gitu loh. Sekarang stop dulu, Mama bilang. Ngerti gak bisa stop? Jadi aku harus putusin dulu gitu mah. Iya kayaknya gitu aja dulu, berteman aja dulu ya. Bisa kan berteman? Gimana ya mah? Berteman gitu di Mama maksudnya nggak keburu-buru. Kamu juga bisa fokus ke segala lainnya gitu, macam-macam kamu bisa.
fokus di nyanyi dulu, kerjaan kamu, biar sama-sama jadi belajar dewasa. Kadang Dede kayak anak kecil gitu loh. Kalau udah hampir tiap malam kan itu selalu ajak jalan kamu, mama gitu, jangan keburu-buru lah. Terus jadi aku harus ngurusin Iyo? Iya, stop dulu aja mama bilang. Terus aku harus beli gimana sama Iyo, mah? Ya? Harus beli gimana sama Iyo? Ya kamu sendiri ngasih alasan yang gimana. Mama cuma bilang gitu, enggak, mama gak akan bilang. Tapi kamu, kalau mama yang bilang pasti Iyo gak mau. Kamu yang bilang, jangan kata mama. Bingung mama. Ini Iyo di rumah? Iya. Tahu kan dia kamu di bawah sini. Jadi maksudnya istirahat dulu loh, kayak istirahat ini dulu. Bisa enggak di butuh sebentar karena keadaan lagi gini. Kenapa harus putus? Ya, supaya jadi sama-sama dewasa, sama-sama inilah jadi lebih baik gitu loh, tenang dulu. Mama pengennya gitu. Bingung aku mah. Aku harus bilang apa sama Iyo? Ya kamu harus kasih alasan yang jelas itu. Jangan kata mama loh. Mama gak mau, kamu sendiri yang harus ini. Nanti kalau seandainya ini ya mama harus. Kalau ini ya tegasnya nanti mama yang bilang. Tapi kamu dulu yang bilang. Bingung mau bilang gimana. Yaudah kayak gitu aja mama maksudnya. Kamu ngapain harus nangis-nangis? Mama gak suka nangis. Mama bukan maksudnya gimana. Tapi ini lebih baik. Lebih baik loh kayak ini. Biar kamu sama-sama sama Iyo dewasa gitu loh semua. Belajar di rumah dulu, satu kerjaan dulu. Sedih mah. Nggak harus sedih lah, ini kan lebih baik gitu loh. Daripada nanti mama, sikap mama yang jelek. Ini mama kan baik-baik ngomongnya di depan kamu. Daripada mama nanti keluar sikap yang jelek gitu loh. Mama nggak bisa model kayak gitu, mama apa-apa selalu diomongin. Demi kebaikan bersama, jadi udah dulu, jangan dulu ke rumah. Iyo juga nggak akan ke rumah dulu, di rumah fokus belajar kamu bilangnya. Kalau udah emang harus jodoh ya aja, nanti juga berjalan. Maksud mama gitu, yang terburu-buru. Udah gitu aja, mama nggak maksud apapun. Aku bingung. Jangan nangis, mama nggak suka kalau nangis nggak. Terus aku nanti kalau ada Dede, mama cuma udah. Iya. Udah, gitu dulu mama bilang. Nanti kamu nggak usah ke atas ya. Nanti kamu nggak usah ke atas, nanti bilang aja sama mama, mau di situ. Kalau mau pulang, pulang aja, ya. Jangan iya. Ketemu dulu, ya. Kasih ya, mama. Kamu nggak naik? Hah? Kamu nggak naik? Kau disuruh mama turun. Kenapa kamu kok nangis? Kenapa? Enggak, Mas. Kenapa mama bilang? Enggak, tadi ngobrol dong. Pasti mama ngomong aneh-aneh. Enggak, Mas. Apa? Kamu kok sedih gitu? Yaudah, naik yuk. Kok masih di sini sih? Yaudah, ngapain sih di sini? Kenapa? Mama bilang apa sih? Enggak, mama udah. Kok belum pulang, Kay? Udah. Kok mama suruh pulang? Iya, mama udah ngomong sesuatu, udah suruh pulang aja. Kok disuruh pulang? Ya, pulang. Biar nanti Kay yang bilang. Ayo, Kay, pulang. Jangan nangis, kamu kenapa? Mau apa sih, Mama? Hmm? Enggak, Mama gak ngomong apa-apa. Mau sebentar aja. Jangan nangis, kenapa? Hah? Udah, biarin. Nangis, biarin, gak apa-apa. Jangan nangis, kenapa kamu kok sedih? Gak apa-apa, Mama. Mama ngomong apa sih? Hah? Dia masih muda, gak usah ini dulu. Gak usah pacaran, berteman dulu. Boleh nyanyi-nyanyi, apa-apa boleh, tapi berteman dulu. Jangan main hati lah, Mama. Jangan nangis. Supaya jadi lebih baik, ini mama ngomongnya. Ayo gak mau, Mama. Masa harus berteman? Iya, supaya lebih baik. Jangan terlalu terburu-buru. Kalau jodoh kan gak kemana-mana. Mama aja mah disini. Ayo kalau gitu. Kasian banget. Mama tanggung jawab. Enggak ngerjain doang. Kenapa tuh? Kenapa orang di kamera? Di belakang patung dua itu. Kasian banget, suka dong.
Maafin kita ya bunda. Maafin ya, gelis. Maafin yang gelis. Beneran gak sih tadi? Kamu katanya belum pernah kan di prank ke mama. Ke mama langsung muak. Guys, di prank terparah selama aku sama Asian. Sumpah dia sampe nangis. Kalian gak apa sih briefingnya? Maaf, usah pakai briefing. Gak usah lah, gak usah aja lah. Kalian yang penting uang belajar lah, kan? Maafin ya. Guys, ini aku gak tega sih guys, dia sampai sedih kayak gini. Tahan dulu dong, Ma. Ya udah guys, ini kalian minta kamu lagi sih sampai nangis. Ini jahat banget sih kalian. Ayo, bakalan aku balas sampai nangis-nangis abis ini ya. Gak mungkin, aku masa cowok nangis. Masa cowok nangis. Mantap mati gak sih? Beneran gak sih, maaf? Beneran ya? Bohong lah. Kita mau sampai nikah ya. Ketawa lagi. Ini gangguin kan ketahuan bohong. Kamu takut ketahuan bohong? Jadi kiola. Ya udah guys, jangan lupa follow Instagram mama di sini, Instagram gue di sini, Instagram kita di sini. Mau pulang aja. Pulang tadi. Aku tadi diusir. Dadah guys. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe buat nunjukin kalau kalian support channel ini. Thank you. It's almost like I can't stop.